Halo teman-teman, berjumpa kembali di Ridho Hasana Channel. Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas tentang khasiat dari daun pepaya. Nah, pasti teman-teman semua tahu tentang apa itu daun pepaya. Buah yang satu ini sering kita jumpai dan sering kita konsumsi sehari-hari. Namun tahukah teman-teman khasiat dari daun pepaya yang sering buahnya kita konsumsi? Nah, pepaya sendiri merupakan tanaman yang umum ditemukan di Indonesia. Dari seluruh bagian pepaya ini, buahnya lah yang paling enak untuk dikonsumsi. Namun bukan berarti daunnya tidak bisa dikonsumsi. Di balik rasa pahitnya, daun pepaya ternyata mengandung senyawa yang berkhasiat untuk kesehatan kita. Nah, yang paling terkenal salah satu khasiat dari daun pepaya adalah dapat mengobati gejala demam berdarah. Beberapa studi yang dipublikasikan menyebutkan bahwasannya mengkonsumsi daun pepaya dapat meningkatkan jumlah trombosit darah yang sebelumnya turun akibat demam berdarah. Nah, hal ini tentu sudah diketahui oleh sebagian orang. Selain dapat menyembuhkan demam berdarah, ternyata daun pepaya dapat menyeimbangkan kadar gula dalam darah. Karena daun pepaya terbukti dalam menyeimbangkan kadar gula, menurut studi dalam bukunya yang berjudul Environmental and Public Health, studi pada tikus dengan diabetes yang diberikan ekstrak daun pepaya ternyata mampu menyeimbangkan kadar gula dalam darah. Selain itu, daun pepaya juga mendukung fungsi pencernaan. Nah, daun pepaya mengandung serat yang dan senyawa yang disebut dengan papain. Kedua kandungan tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung fungsi pencernaan agar selalu dalam kondisi sehat. Selain itu, daun pepaya juga dapat meredakan peradangan sendi. Daun pepaya juga dapat membantu pertumbuhan rambut. Selain itu, daun pepaya juga dapat menyembuhkan bekas luka. Enzim dalam daun pepaya yang disebut papain ternyata memiliki manfaat untuk mempercepat penyembuhan luka. Kemudian, daun pepaya memiliki sifat anti kanker. Sebuah penelitian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada menemukan ekstrak daun pepaya telah menunjukkan kemampuan kuat untuk menghambat pertumbuhan sel kanker prostat dan payudara. Nah, itulah dia sedikit ulasan tentang manfaat daun pepaya yang wajib kita ketahui. Jika teman-teman dimanapun berada ingin lebih tahu tentang khasiat dari bagian lain dari pepaya, terus saksikan channel Ridho Hasana, karena di kesempatan lain kita akan coba mengulas fakta manfaat tentang buah pepaya. Terima kasih sudah menonton Ridho Hasana Channel. Salam Ridho Hasana Channel.